saya panggil dia sebenarnya JJ. Ya. Ya, mudah-mudahan dan mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini bisa kita laksanakan. Oh, ya, hari ini aku wajib lapornya didampingi sepupu aku. Ya, aku tinggal di rumah dia. Yovita namanya. Ya, masih wajib lapor. Kayak biasa, kita masih kooperatif dan penuhi kewajiban setiap Senin Kamis ya. Untuk tahap selanjutnya, saya masih ini ya, masih dalam proses tunggu aja, tunggu instruksi selanjutnya apa itu. Cuma itu aja. Kalau reaksi ya saya sih nggak bertemu secara langsung karena mereka online ya. Tapi kalau untuk perasaan dendam nggak ada ya. Ya saya juga mendoakan aja ke mereka, semoga ya yang terbaik lah buat mereka juga. Ya, kemarin kita udah dari sekian lama baru ketemu lagi. Itu kita tetap say halo, pertama kali jumpa juga Giselle pertama bilang halo Nobu, aku juga balas juga halo Giselle dan saling mendoakan juga. Terus sewaktu kita mau pulang juga ya saling ngucapin Tuhan berkati gitu. Kedekatan dengan Kak Jedar ya, kita cuma teman biasa. Memang teman akrab ya, dari udah lama banget, udah 4 tahun yang lalu lah pas di Jepang. Kalau Kak Jedar ya seperti yang kalian tahu, dia panggil saya itu ya Bubu kan. Kalau saya panggil dia sebenarnya JJ ya. Untungnya pacar aku benar-benar terbuka ya pikirannya, dia maksudnya untuk rumor-rumor aku sama Jedar aja itu nggak terlalu apa ya buat dia, nggak terlalu ini loh, maksudnya biasa aja sih, cuma pertemanan biasa, jadinya ya nggak ada mempengaruhi persiapan pernikahan kita juga. Ya mudah-mudahan dan mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini bisa kita laksanakan. Sebenarnya nggak sengaja juga ya, mungkin banyak pikiran juga lah. Jauh dari rumah, jauh dari orang tua, yang bikin turun juga berat badannya. Waduh, benar, aku kangen banget sama papi mami pastinya. Terus kemarin minggu palem pertama, aku sebetulnya udah lama banget nggak misa bareng sama orang tua, apalagi karena aku tinggal di Jepang ya. Padahal aku berharap tahun-tahun ini bisa beribadah bareng, tapi masih belum diizinkan. Cukup. Oke, makasih ya semua. Hari Kamis. Oh, hari Kamis ya. Udah yang keberapa? Yang ke-23 hari ini, hari. Makasih ya, Kak. Ya. Nobu, makasih ya. Sukses. Ya. Wow.